Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang. Salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku, jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakal unboxing satu mainan yang menurut aku menarik banget, karena ini salah satu mainan yang worth to buy. Let's open it. Jadi ini belum aku buka sama sekali. Lihat deh, tuh. Ini baru datang kemarin. Aku belinya di Shopee, dan kalau misalnya kalian tertarik juga bisa cek link di bawah. Nanti bakal aku taruh tempat beli mainan ini. Jangan lupa kalau tiap ada paket tuh di sanitize dulu ya guys. Jadi harus disemprot dulu. Pengirimannya cukup aman karena dia pakai bubble wrap yang lumayan tebel. Terus sama dia dikardusin lagi. So cute. Oke, udah dibuka. Ih, lucu banget. Lihat deh. Kalau kalian lihat kardusnya di sini. Jadi mainan ini tuh kalau aku perhatiin dan aku lihat-lihat lagi, ini kayak versi murahnya dari Sylvanian Family. Kalau kalian tahu, Sylvanian yang kecil-kecil itu loh guys, yang miniatur yang lucu-lucu itu di Kids Station. Itu kan lumayan pricey ya harganya menurut aku. Untuk sekecil itu dan kayak rumahnya gitu-gitu juga mahal banget, Bunda. Jadi pas aku lihat ini dengan harga 300.000, itu kayak I have to buy it. Dan aku membelinya. Gitu. Jadi ini menurut aku lumayan worth it sih. At least yang aku lihat di gambarnya kayak gitu ya. Jadi mari kita buka sama-sama. Untuk di kardusnya sendiri kayak cuma ada gambar-gambar. Nanti bakal aku tunjukin juga kardusnya. Di kardusnya tuh cuma ada gambar-gambar kayak detail isinya tuh ada apa aja. Terus sama ada tulisan-tulisan Jepang ya. Aku nggak tahu ini apakah asli Jepang atau enggak, dan aku juga nggak bisa baca. Oh, ada namanya. It actually has a name. Namanya Koala Diary. Kalau yang itu kan Sylvanian Family ya. Kalau ini namanya Koala Diary. Dan nanti di dalamnya katanya sih dapat satu miniaturnya gitu. Maksudnya miniatur binatangnya gitu. Mari kita buka. Tapi dia bilangnya sih random. Oh my god, this is so cute. Jadi di dalamnya kita dapat kayak selebaran lagi. Isinya juga kayak, oh, isinya tuh kayak katalog gitu. Jadi di sini tuh kayak ada rumahnya, terus ada toko kue, toko bunga, terus ada restoran, ada toko es krim, gitu-gitu deh pokoknya di sini. Oh, jadi pengen koleksi semua gak sih? Dari luar aku lihat tuh kayak cute banget, kan? Warnanya cute banget, guys. Oh my god, ini lucu banget, asli lucu banget. Warnanya sama sekali nggak norak ya guys. So cute, oh my god, so cute thumbnail. Jadi tuh dia bentuknya bus guys, lucu banget. Dan ini bisa muter beneran cuy. Tapi busnya ini tuh bisa kita buka, guys. Oh my god, oh my god. Ini lengkap banget. Oh my god, itu lengkap banget. Di dalamnya kita dapat banyak banget partisi yang menurut aku. Oh my god. Dapat kayak miniatur-miniaturnya gitu. Apa kayak miniatur gelas, piring, oh my god. Bonekanya di sini aku dapat koala ya guys. Jadi kita buka dulu bonekanya ya. Ada taplak meja, terus ada kayak bantal, selimut gitu-gitu. Ini untuk figurnya, bonekanya. Tuh lucu banget koala warna abu-abu, dia pakai dress. So cute, dan ini dia tuh bisa ditekuk-tekuk gitu tangannya. Persis banget sama Sylvanian Family itu bisa juga ditekuk, ini juga bisa ditekuk. Jadi kayak bisa duduk gitu loh posisinya guys. Ya gitu, nanti bakal aku kasih detailnya deh. Ada banyak banget partisi di sini. Ih, gila banyak banget. Literally banyak. Ini sebenarnya udah sore ya, kayak udah jam 4:30. Dan udah lumayan gelap. Aku gak tanya aku sempet atau enggak di video di hari ini untuk bikin semua ini.
Tapi I'm gonna try. Ntar aku videoin juga kayak partisi-partisinya gitu. Dan aku bakal susun satu-satu and I'll be back. Nah, ini beberapa part yang aku dapat untuk ngisi ruangan si koala diary-nya. Ada macam-macam, guys. Ada ayunan, meja, gelas, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, kalau mau buka tempatnya, tinggal dibuka aja kayak gini. Nah, terus ini bisa dibuka gitu, kayak ada sayapnya gitu. Jadi, kamarnya bisa jadi lebih lebar. Lucu ya? Nah, ini kalau udah dibuka tapi masih kosong, perabotannya belum aku susun. Seperti kalian bisa lihat di sini, ini masih kosong tapi dinding-dindingnya tuh kayak ada, udah ada gambarnya. Ini tuh stiker, guys. Ada juga yang kayak papan kertas gitu. Terus udah ada lemarinya ya. Lemarinya tuh nempel. Nah, terus ini aku susun-susun, ada hanger, terus ini aku lagi nyusun tangga juga. Pokoknya gampang sih nyusunnya, nggak terlalu susah menurut aku. Oke, ini udah kesusun, koalanya aku taruh di kasur, lucu banget. Terus di sebelah kasur tuh ada WC, ada bathtubnya, ada kloset juga. Dan ini tuh bisa ditutup, guys, lucu banget. Lihat deh. Terus dinding kamar mandinya juga ada tisu toiletnya, ada wastafelnya, lucu banget. Nah, di bagian bawah tangga kita ada meja rias. Terus bagian dapurnya aku taruh gelas di sini. Terus aku taruh panci, sama ceritanya ada gelas kotornya gitu, guys. Nah, terus di bagian meja makan aku taruh piring, gelas, dan sendok garpu. Nah, di sini ada keranjang. Terus ini bagian lemarinya bisa dibuka ya. Lucu banget deh pokoknya. Bagian meja riasnya juga lacinya bisa dibuka kayak gini. Nah, ini view dari keseluruhan ketika dibuka dan udah disusun. Lucu banget gak sih? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe juga kalau kalian belum subscribe. Terus kalau kalian mau beli, bisa klik aja link di bawah. Aku taruh di sana tempat belinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku sama TikTok aku, karena aku lebih sering update di sana. And I'll see you guys next time. Bye!